Bentar. Kang Dep, kenapa katanya Kang Dep? Tadi tuh barusan berusaha mau masuk ke tubuh aku, tapi keluar lagi. Aku hampir-hampir barusan gak sadar. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Sial. Aku gak pernah ngalamin kayak gitu. Terima kasih Kak Sarah, terima kasih. Terima kasih bantu tem-temnya, bantu tem-tem layarnya. Bantu tem-tem layarnya. Ya Allah, ya Rob. Katanya Kang Dep. Gak tau nih, apa yang terjadi Kak. Sebenarnya apa yang terjadi sama Kang Dep itu? Allah ilah ilah. Lah, khawatir banget. Kang Dep. La ilaha illallah, Allahu akbar. Kang Dep. Eling Kang Dep. Tadi udah masuk lagi, sekarang masuk lagi. Ya Allah. Ini kenapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kang patuh ya, Kang. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ki. Kamu mau ngomong-ngomong, Ki. Ceritanya jangan kayak gini terus. Kalau mau bilang, ayo. Ada apa ini? Kalau mau bilang. Kalau mau cerita. Sok cerita ke naon, kahayangna naon. Hayangna kumaha? Tadi geus asupan di ditu, ha? Tadi udah masuk, kenapa masuk lagi? Mungkin entah ada apa ya dari tadi. Sok ngawajang. Berikan petunjuk apa dan harus bagaimana. Ini dari mana, sok ceritakan. Please. Assalamualaikum. Sampurasun. Siya jibil tidak balik. Madon didinya wae. Temen marah. Jadi kita suruh pulang tapi kita masih memaksa di sini karena kan kita masih penasaran. Oke. Sekarang sama Aki ceritakan. Bere kopi mang. Ceritakan sama Aki. Kopi wae ajik. Ini siapa Aki? Girangan apa yang disampaikan? Itu tadi tuh. Amerika hadir. Terima kasih buat Bagdad. Katanya suruh pulang. Bagdad hadir ya, Bagdad ya. Penasaran. Aki itu kan tadi bilang ya. Menterinya masuk lagi. Mau ceritakan sesuatu, mau ngasih sesuatu sama anak. Oke, welcome TSC, welcome. Ini kan belum terungkap. Selamat datang, selamat pagi. Ini cara keungkap. Oh, jadi... Kekeh. Saka budak, iya. Cirebon hadir, terima kasih. Jadi Kekeh suka dengan anak ini, teman-teman. Udah, Ki. Lampung hadir lah, kenal. Terima kasih buat Kak Suparman. Waalaikumsalam. Soki. Karawang hadir, terima kasih. Bicara Ki. Maluku hadir, terima kasih Kak Dewi. Bicara Ki. Jadi, nanti mitosnya. Karena Aki gak ini ya, gak bilang. Maksudnya apa? Pongki hadir, iya terima kasih buat TNI. Dari daerah Pongki ya. Ya wujudnya berubah lagi menjadi ini ya, menjadi ular. Jangan rusak. Jadi gini ya, konsekuensi yang suka eksplor itu ya seperti ini. Apa yang mau disampaikan sama Aki? Terima resiko. Budak iyo,
Aing resep ka budak ieu. Dia tuh ke dari tadi tuh suka sama kayak ada bayangan ya, maaf. Maaf. Kayak ada bayangan. Enggak boleh. Salam dari Bali. Terima kasih Kak Sarah. Oh, oke, okay. Jadi simpulannya. Mau menjaga. Terima kasih menjaga. Dari Bali. Dari mana? Tangannya bisa. Dari mana akhirnya berasal? Maksudnya gimana maksudnya bisa? Hodam apa? Maksudnya gimana? Hodam apa yang dirasukinya? Hodam apa? Mau. Antek Prabu Siliwangi. Arana saha ki? Silakan Bang blok aja ya, Bang ya. Arannya siapa? Namanya siapa? Kipak Julaksono. Kipak Julaksono. Blok aja. Kamu tahu sekarang ini awas. Aku tidak memang. Kang cepetan eta nak, Kang. Kalian percaya dengan videoku. Lombok hadir, terima kasih Kak Alvin. Ayo yang penasaran yang di. Terus tujuan akhir itu apa? Tujuan akhir itu apa? Kalian yang nyimak dari awal pasti kalian tahu. Sok atau ngawejang akina. Akinya sekarang anjay. Akinya bercerita anjay. Sekarang. Terlelah buat cerita anjir. Iya, ya kayak cacingan remian kali. Tim penjelajah explore ingin mengetahui. Mitos tentang ada di sini, Ki. Jadi kalau misalkan terjadi anjir, ya mah toge wae anjir. Kami tidak tahu, kang, tidak melihat apa, Aki. Kang Pais. Ceritakan Ki, apa pesannya Aki? Oke, terima kasih Kak Sarah, terima kasih. Apa pesannya Aki? Aduh, susah teman-teman ini dari tadi. Bang, terjemahin apa yang dibicarakan. Dari tadi cepetan. Jadi, katanya dia kayak suruhan dari Prabu Siliwangi gitu ya. Kasihan jadi dia suka ini tuh raga Kang Deb. Dia suka dengan raganya Kang Debi. Jangan. Oh, jadi dia ini sudah beda rasa... alam, Ki. Ini sudah beda alam, Ki. Ini sudah beda alam. Jadi dia suka banget. Sudah beda alam. Bentrokan energinya lumayan kuat gitu kan. Suratan takdir manusia dan gaib itu sudah beda alam, Ki. Mau nggak temang? Katitisan kan Prabu Siliwangi itu. Itu sudah melanggar kodrat. Itu sudah melanggar kodrat irodat, Ki. Ki jangan begitu, Ki. Jangan begitu, Ki. Oh, jadi raga ini disukai oleh sosok itu. Jadi memang terkadang manusia itu. Jangan siap karya, ntar di fallback. Ki jangan begitu, Ki. Settingan gak kak itu, aduh yang bilang settingan itu orangnya kebangetan. Jangan gitu, yang bilang settingan itu orang. Etanon, aing bio kasurupan. Ini daerah Subang. Etanon. Lokasi di apa ya? Di kampung ya, pedalaman lumayan jauh kita sih dari kota Subang. Kita sama teman-teman menghadapi Aki, tapi kenapa Aki tuh gak mau ngomong? Kalau Aki tuh ngomong aja, ngomong. Inginnya apa? Apa yang mau diceritakan? Lu terima kasih Kak Seri. Udah selesai keluar, Ki. Aduh. Maaf. Ini soalnya dia nyerang ke HP terus ya. Udah beda alam, ini ke cahaya ini nih. Kayak yang takut. Hodam naon Ki? Sok kita ngobrol Ki, ngobrol lagi. Bere kopi mang. Ceritakan dulu, ceritakan hodamnya, hodam apa? Kopi, apa membahayakan? Kopi hideung, kopi pahit. Ke anak ini atau tidak? Bukan banyak. Lamun aing macam-macam tabudak ieu. Aing turun tangan. Jadi misalnya kalau ada yang macam-macam sama raga yang dimasukin ya. Jadi ada kayak ada tameng tersendiri teman-teman. Jadi soalnya itu ada tameng sendiri. Terus akhirnya keluarnya bagaimana sekarang Ki? Ngirim santet lah misalnya. Itu terus? Udah ada tameng. Nomor naon cuy? Eneng Nur ya. Itu udah lama Ki. Kan demitnya gak bisa bahasa Indo. Iya. Sekarang masuk lagi Ki. Apa-apa emang? Kenapa? Jangan dibawa Ki. Aku ini enggak tahu, aku enggak bisa apa-apa. Jangan dibawa Ki. Ini kerasan kepada keluarga.
keluar sih. Iya, aku nggak bisa apa-apa. Jadi Fik itu ingin ikut, tapi jangan dibawa, jangan kabur ki. Sosok Asra itu. Jangan kabur, di sini aja ki, di sini. Wadah ya, untuk dia bersemayam. Mungkin dia suka dengan aura baik, yang tanggut. Jangan dibantu dulu ya, biar dia bantuin dong kan, teman-teman ya, kawan-kawan semua. Paling dari kalian ya, semua lah minta bantuan doanya gitu. Oh mau, kami gak akan mengganggu Aki. Kita saling mengingat Aki. Tapi keluar lagi ya. Keluar Akinya dengan baik-baik. Kalau baca ayat kursi ikuti, ya. Kalau kita belum benar membacanya itu percuma ya. Jangan gitu Ki. Jangan gitu Ki. Apa lagi yang Aki mau sampaikan? Ada siapa sih? Ini siapa ini wujudnya? Wujudnya apa ini? Ini lokasinya itu orai. Apa ya lokasinya? Ular ini. Ular yang ada di penguasa di sini atau gimana nih? Entah pemakaman atau itu pemakaman apa? Kita kurang tahu ini. Muka gede di dia. Seperti halnya. Apa yang lagi yang mau disampaikan sama Aki? Mana mata? Ngajak ke mana Ki? Di arah mana matanya? Saya enggak terlalu fokus ke lingkungan ya. Ini berbahaya Ki. Ini sudah melanggar takdir Ki. Jangan begitu Ki. Jangan melanggar lokasi di Subang. Di kampung ya, lumayan jauh sih dari perkotaan itu. Seperti ini ya, kalian tahu perihal cincin, apa cincin, misalnya cincin ini ya, cincin batu akik ya. Nah di situ cincin itu belakang kiri kita itu kosong, gak ada apa-apanya. Itu belakang belakang kiri mana ya? Itu cuman ada Kang Asep doang. Nah sosok ini tuh, jadi apa ya namanya, cincin itu jadi wadah tempat di semayam itu teman. Udah kasihan. Udah. Nah, manusia itu seperti itu. Udah ki. Itu menurutku ya. Atau kenal kalau menurutku. Karuri, apa kabar? Oh hey, nyah. Pergi. Sebenarnya manusia lebih mulia. Ini kan baru di pos 1 karena ini. Dan sekali lagi yang menonton video. Di ini saya posisi di pos 2. Pos 1-nya lumayan jauh sih. Tadi juga saya pas di pos 1 sendirian. Yang punya tempat kan udah pulang gitu. Udah kemalaman gitu. Ngantuk katanya. Kembalilah ke alam gaib ke sana, masuklah dan itu Kang Deb, kalau Kang Iki di belakang layar ya, ini nih yang lagi ngomong. Ya Allah, sempurnakanlah ya Allah.
tarik lah ya Allah, tarik. Iya ada melon, buah bernuk ya kayaknya. Tahu nggak buah bernuk? Kalian yang tahu dari awal pasti kalian tahu ini kenapa Kang Dep seperti ini. Jadi kata dia itu sangat suka gitu sama raganya ya. Leluhur yang ada di sini tapi sangat suka gitu, entah kenapa gitu. Jin kok suka sama orang gitu ya. Aneh-aneh aja jin ini. Baiki, 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 baiki. Kami akan mohon pamit pulang sama kru di sini. Tapi cepatlah keluar lah, keluar dari tubuh Kang Dep ya, keluar dari tubuh Kang Dep. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Bukan bukan nggak pakai masker ya. Kasihan, kasihan sama raganya, kasihan. Kalau pakai masker pasti engap gitu kan. Apalagi ini kan udah lumayan terkuras gitu tenaga, masa pakai masker terus gitu. Ya sedikit mencari udara segar lah. Kalau pakai masker itu di kota, jangan di kampung. Kalau kampung itu kan jauh dari kota, udaranya masih normal gitu kan. Baik, gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Kita deketin ya. Ki pamit ya, Ki pamit ya. Maafin teman-teman kami ya. Udah. Saya mundur dulu. Jangan terlalu dekat kan, Ki. Dia gak suka. Udah, Ki, keluar. Jangan ngamuk lagi, Ki. Udah, Ki. Kalian yang nonton tadi di pengiman, kalian pasti tahu ada kayak dia tunjuk ke kanan, ada apa itu? Katanya ada cahaya. Cahaya naon gini itu, Ki? Kayaknya cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Rupa-rupa aja ini makhluk jin ya. Sok keluar, sok keluar. Dibantu doa, Ki. Iya, masih Kang Dep. Mari kita sama-sama teman-teman ya. Makasih Pak Harul settingnya. Sama-sama ya. Berkah Pak Harul sehat selalu ya. Berkah rezeki semoga di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rampes, Ki, rampes. Rampes. Pak Harul di sini kami. Rampes. Sehat selalu ya. Bisa keluar gitu. Nih, goblok. Akhirnya jin tomangnya keluar juga ya. Ngadi-ngadi aja ini jin tomang. Aduh. Udah mau subuh. Kok gak pulang? Ya ini kan sekalian mau sholat subuh. Daripada situ kan udah nonton langsung tidur. Mending melek dulu. Langsung sholat subuh. Nyari janda apa itu? Sadar Kang Dep. Sadar Kang Dep. Istighfar Kang Dep. Istighfar. Di belakang mana? Di belakang. Di belakang Kang Depnya apa? Di belakang layar. Kalau di belakang layar ini ada Kang Ikyo ya. Berat banget loh. Aduh. Duh si Reni malah ngebucin ini. Tuh di pohon pisang, mantau mana pohon pisang? Mana di area mana? Di area sini? Ya Allah, kembalikanlah. Kalau makhluk janda aku mau ajak kencan, oh. Masukkanlah kembali ya Allah. Ntar kalau udah nemu nangis gitu. Wahai para roh. Iya kenok masa makan bro. Aduh, dia itu lagi kenok gitu. Masa lagi makan ngadi-ngadi dia. Masukkanlah la
ilaha illallah. La ilaha illallah. Di mana itu? Ini di lokasi di Subang. Ini kalau jin suka keraga manusia itu emang lumayan lama ya. Lumayan lama dinetralisirnya gitu ya. Tanah banget na, mukana a, mukana kanu tanah a, kanu tanah, benarkan. Ya, sukmanya kita sudah berhasil kita tarik, namun dia masih belum. Nih yang bilang settingan ngeri amat ya. Cepat pulih, cepat sadar kembali. Nih yang bilang settingan ngeri amat. Kita tunggu beberapa saat. Lo abis bangun tidur apa gimana nggak? Pemulihan antara dari pemasukan sukma dari masuknya Kang Deb ini, ketika dia masuk dan dia itu sukmanya itu benar-benar ketarik sama si makhluk yang tadi ya, si Aki juga tadi. Dan ini adalah proses pemasukan antara raga, penyatuan raga sama sukmanya. Kang Deb. Istighfar. Kotor. Awas. Enggak mau apa aing belah lagi nanti. Istighfar. Bangun. Dia masih lemas. Kawan-kawan. Ya, Kang. Dua kali Kang kenok ya. Bantu bangunkan ya. Tadi juga udah dikasih air ya, tapi percuma gitu kan kalau dia nyangga jauh ya, pasti datang lagi kalau udah suka gitu, kalau udah suka ke raganya gitu. Si ayah kalabing. Air masih ada di udah sembuh, nggak usah pakai sadat lagi ya, udah sembuh ya. Paling kalau dibawa traveling gitu ya, tetap jaga iman kalian, dibawa jauh dari sini. Astral, bila mana iman kita kebal, tidak akan pernah mau masuk dalam tubuh kita. Kang Deb masih lemas ya. Yuk isi kuar terus, baca-baca terus, jangan sampai pikirannya kemana-mana ya. Fokus. Aku bukan peramah. Fokus ya. Sambil baca-baca dalam hati, sambil fokus baca-baca. Sama lipnya, sama lipnya. Iya, itu. Kang Deb. Kenanya enggak terlalu menimba. Ini sudah mulai ada itu. Ini lumayan capek ya. Artinya sudah mulai suaranya udah mulai meningkat. Seperti ini. Biarkan dulu. Ini antara pikiran Kang Deb kosong atau hatinya kosong. Ini udah lumayan capek, Aiman juga udah lumayan capek ya. Apalagi ketika pikiran kosong. Apalagi Kang Deb gitu kan. Capek banget, dia udah dua kali kenok. Seperti itu ya. Udah suara berapa nomor? Aku anjing suara. Takut kenapa mas? Sukma itu adalah bisa sesuatu yang keluar dari tubuh. Enggak usah takut ya, kalau sama makhluk ya, sesama makhluk ya enggak usah takut. Itu
istighfar, 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 istighfar. Siap, istighfar, istighfar. Thank you. Betah buat kalian semuanya. Dan tetap ambil sisi positifnya dalam video ini. Dan sekali lagi, tidak memaksa untuk kalian percaya dalam video ini. Tampil ada, tampil dong. Mohon maaf berarti kita gak ada yang namanya ambil. Kalau masalah ayam sih jangan disangkut pautkan sama apa ya namanya. Berarti tiap orang pasti punya menjelang pagi ya. Biasanya kan jam 10 malam juga pasti. Ayam suka ada yang bersuara gitu, berkokok gitu kan. Mimpi ya. Cuma kalian tuh gak ada ketika kalian tidur. Aman Kang Dep. Sudah. Oke, istirahat dulu ya Kang Dep. Itu senter pada kamu sama senter. Senter aman. Senter, senter. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalian tetap jangan kosong pikiran, tetap berzikir dalam hati. Lagi ambil sisi. Kak Seli, terima kasih buat Sarah, ada Bang Supri. Iya ada Kak Sarah tadi juga, ada Kak Sarah dari tadi sudah, ada Kak Reni juga, semua ada Dewa ngaji. Pasti ada Bang Murid, terima kasih pokoknya buat teman-teman yang sudah mengsupport. Terima kasih banyak, ada Mugi, Cibleng ya, Cibleng. Pokoknya terima kasih banyak buat viewers. Ada Lek juga. Aduh, aku tidak bisa ngebacain satu persatu ya kawan, maafin ya, maafin. Ada Bang Jul, ada Bang Rama, Bang Sel, juga Kak Sultan, semua yang telah hadir di sini. Aku mohon maaf banget apabila kalian, aku tidak sempat menyapa karena memang kondisinya teman-teman bisa lihat. Kak, itu pocong-pocong di mana, Kak? Pocong di mana? Fallback ya. Jadi kawan-kawan di, ya di follow ya, di follow ya akun aku, nanti aku follow back ya. Next mungkin besok. Nanti antara jam 2 atau jam 3 subuh aku bisa aktif lagi di akun Jejak Explore Aksar ya. Di Explore Jejak Astral. Itu sudah stay cam? Sudah itu? Sudah take off? Oh, berarti aku take off ya. Aku take off. Ada Pak sekali buat, terima kasih buat semuanya. Di sini adalah teman-teman yang bijak, teman-teman yang luar biasa menemani aku dari awal sampai akhir. Adapun yang baru masuk, terima kasih banyak sudah mensupport. Dan buat teman-teman yang telah memberikan rezekinya, yang memberikan partisipasinya, terima kasih banyak. Ambil posisi positifnya ya, buang yang negatifnya. Pokoknya buat teman-teman is the best, is the best. Thank you buat Kak Reni, buat Kak Kartika, buat semuanya. Aku maafin kalau tidak semuanya aku ini ya, tidak aku sebutkan. Aku langsung ini ya, aku langsung take off, aku langsung pulang karena ini sudah menunjukkan jam 3.30. Terima kasih banyak ya. Ya, yang hasil punya rekordannya bisa di DM, langsung bisa dikirim, nanti dikirim ke WA juga, aku bisa ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak ya. See you, bye-bye, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam santun. Salam santun, salam damai, salam istri.